Hai, selamat pagi. Minggu lalu saya belanja baju dari pomelo.com dan beberapa hari yang lalu kiriman paket saya datang. Seperti ini. Saya belinya satu kaos itu ukurannya saya minta M. Terus kemudian sistemnya saya pilih yang COD, jadi cash on delivery. Dan pengirimannya sih cukup cepat. Yang kurirnya juga ramah. Jadi hari ini saya mau buka isi paket saya untuk mencocokkan apakah barang yang saya pesan itu sesuai dengan apa yang mereka kirimkan. Kalau masalah pengirimannya sih sudah tepat ya buat saya, 4 hari nyampe, terus kemudian packingnya rapi, ini dari plastik, dibungkus plastik ya, terus kemudian benar-benar COD, jadi begitu barangnya sampai saya bayar ke kurirnya tepat sejumlah yang ditulis di website. Yuk sekarang kita buka isinya. Nah, ini paket yang dikirimkan oleh Pomelo. Packingnya rapi, dibungkus dengan bungkusan yang dari plastik. Mari kita buka. Kita lihat ini dalamnya. Wow, dalamnya masih dibungkus kertas lagi ternyata. Tara, ini baju yang saya pesan, ada suratnya. Ini voice-nya. Thank you. Suka. Dan ini bajunya. Kemarin pesan ukuran M. Ini kemarin sih ada potongannya, jadi harganya kena 39.500 tanpa biaya pengiriman karena saya beli di Pomelo itu pertama kali. Yes, ini dia. Navy blue. Kainnya sih kualitasnya lumayan. Yay, ini dia bajunya. Ha, saya mau cobain ini. Apakah ini muat di tubuh saya? Ya. Ah, saya sudah coba bajunya. Lumayan muat di tubuh saya. Pas sih, ini ukuran M. Saya biasanya pakai ukuran M. Dan tada, lumayan mulut belakangnya. Belakangnya samping lumayan sih pas. Ah, pokoknya puas deh, puas-puas. Ini bawahnya juga nggak terlalu ini, nggak terlalu kependekan, jadi pas tinggal pakai jeans bisa hang out deh. Oke. Itu ulasan saya tentang
pelayanan dari Pomelo. Ini kalau kalian pengen sesuatu, pengen baju, produk fashion, baju atau sepatu, atau pernak-pernik lainnya, bisa beli langsung di Pomelo. Recommended.